cabaran tu je lagi. Yep. Yes. Teruskan menghantar tweet. Sekarang ni kita dah ada lebih 1,000 something plus. Jadi tweet yang... 2,000 lagi untuk dapatkan tiket Anugerah Warna, VIP tiket. Siapa yang tweet ke 3,000? Kita akan bagi yang tiket Dato' AC tau. Duduk bersama dengan mungkin rakan-rakan artis yang lain. Kita akan bagi yang Dato' AC punya ni. Kenapa bagi aku punya? Sebab Dato' tak payah tiket. Datuk sebab host. Abang dekat atas stage. Seat kosong. Oh, maksudnya kosong. Siapa yang dapat seat ni, seat saya? Yeah. Tak adalah. Yes. Rasa macam nak tumbuk yang muka orang yang bagi tiket aku tu kat orang. Tak, kejap-kejap. Tak, maaf. Ni kenapa tak silang kaki? Dia dah masuk kena sekali. Selalu tengok meletup semua silang kaki. So I request nak silang. Okey, wow! Oh my god. Itu dia. Kalau ada budak kat situ, cecekik. Kalau ada budak lah, sebab tak ada budak. Tak. Tak lain kali tak payah situ. You macam ni je sama. Bearing lari lah tadi. Kita ada Sherry, kita ada Dato' AC, kita ada Zulin. Thank you so much. Dan inilah wajah-wajah pengacara Anugerah Lawak Warna. Sinar. Kita kena buat ke Anugerah Lawak Warna? Kena ikut otai. Kena ikut otai. Orang dipilih ada sebab. You nak tahu kenapa? Nak tahu. First dulu saya buat dengan siapa? First dulu. Nilofa. Sebelum, sesudah. Siapa tu siapa? Tak ada siapa kan tu? Nabila Huda. Sebelum, sesudah. Kau tengok combination dia? Sebelum, sesudah? Yelah. Sebelum, dulu kan... Jangan legging sangat. Ni hijab, hijab. Sherry mewakili dua Nabila Huda. Yalah. Tantang Nabila Huda ada dalam perut dia. Abel, diam-diam, Abel. Diam, Abel. Bukan saya dapat bergandingan. Bukan saya rasa saya antara pengacara lelaki yang paling seksi sekarang ini. Sebab digandingkan dengan dua wanita. Jarang-jarang berlaku. Jarang berlaku benda ini. Memang jarang berlaku. Kau seorangnya bertahun-tahun. Nak handle. Kita tak boleh tukar kan? Kita tak boleh tukar. Kita macam terlalu... Bukan ini nak tukar tadi. Bukan soulmate. Susahlah. Saya kalau Nabi tak ada, rasa macam alamak. Tak rasa macam tak complete. How about you? Same. Okey. Tak nak cakap banyak. Nanti balik rumah gaduh. Okey, ni. Tu tadi turn dia. Tu turn ni lupa. Sekarang korang pula puji aku. Sebab tadi je dah puji Nabi. Rasa teruja sangat. Tak tahu. Kau puji ke ni? Ini dah kaji ni. Bukan. Dato' ingat watak pelajar kolej. Dato' ingat tak kita buat sembang teh tarik? Kita banyak nampak. Nampak elek korang. Oh my god. Tak ada modal. Jangan kentuk kat sini. Ni kalau kau tumbangkan bangun sendiri. Kau jangan gagak okay, kita selesai dengan ini. Sebenarnya I ada secret nak share. Hari tu saya terserempak abang dekat Pavilion. Yes. Yelah, terserempak tiba-tiba dia shopping apa tau. Cuba teka. Jangan mungkin. Shopping baju lain. Okey, kita ke iklan. Takkan shopping bekam. Plastik banyak-banyak. Lofa, kita... I kenal father you. So? And banyak orang LHDN tengah tengok. Plastik, tak apa. Plastik banyak-banyak, asam. Asam. Tahniah, akak ngandung. Otak kau. Habis asam. Asam buat apa? Asam tu. Jaga suara. Asam Jawa? Tak. Jahat. Okey, memang orang tahu sejarah. Memang daripada kecil memang suka makan asam boy. Oh, dia cakap apa tau? Nanti abang jumpa dekat mentok kan? Tak tahu. Oh, iya ke? Jangan cakap orang tau. Abang berasam. Tak, kalau nak cakap dekat sini pun cakap lah. Masa putih, Abang Isi suka makan plum. Sour plum. Jangan cakap plum kuat-kuat. Tok, bayar dia ni. Alah, payah dia jenis. Banyak terasa susah ni. Tok, bayar dia ni. Dia punya cakap live kat TV dia bagi tahu. Dia kata dalam itu orang satu Malaysia dia bagi tahu. Tetapi tahu tak apa yang ni Lofa shopping? Baju lelaki ada. Kita hangatkan Anugerah meletup. Nak dengar. Tak tahu apa? Saya pun tak tahu tu sebab nak tanya. Sebab benda dalam kotak. Wow. Kita hangatkan lagi. Salah satunya kasut ni. Aku ada kerja ni. Nak kena throw tau. Kau sibuk kasut tak apa. Memang kisah korang eh. Sherry, Dato' AC dengan Zulin. Tak tahu nahu pasal benda tu. Syuk dengan Jihan juga akan mengacara di Kapet Merah. Anugerah. Oh, dia jadi kapet. Dia jarang tau artis jadi kapet. Syuk tu yang untuk yang gesek yang sebelum naik stage. Syuk. Nah, pasal pada Syuk lah. Jumpa saya di pejabat esok. Okay, by the way, Anugerah Warna kali ni akan berlangsung di mana? Apa dia? Maib.
Maeb. Maeb ni Maeb. Dah mana pula ni? Oh, sama dia buat tu. Empat. Empat. Dah mana pula Maeb. Nak sebut. Nak sebut tu dia kena bunyi perak sikit sedar. Maeb. Maeb. Kamu nak ke mana? Maeb. Dengan siapa? Maeb. So, tempat tu dalam stadium dan ada aircon. Wow. Wow. Atuk, okay. Mesti ada kerusi kan? Ada. Yes, ada. Memang kita tengah memikirkan lah. Mungkin akan ada beberapa kamera dan artis banyak terlibat. Ramai datang. Ramai, ramai. Betul, kali ini ramai tu. Kali ini ramai. Macam Amir. Wow. Ya, Amir datang, Amir. Amir. Amir punya level sama dengan Tom Cruise tau. Bila dia sebut tadi. Tapi sebenarnya bila di Malaysia ni memang kalau sebut apa-apa yang berunsurkan lawak memang orang banyak dapat perhatian. Betul, betul. So, same goes to this kind of award show. So jadi tak ada reason kenapa korang tak boleh reason kenapa korang tak boleh tengok. Tak tengok ni. Tak, untuk tahun ni anugerah lawak kita akan serius. Wow. Kita akan serius, yes. Memang dah rancang lah. Memang. Tak nampak ke? Kau tak nampak muka aku muka-muka prihatin. Oh, betul. Ya, Dato' muka prihatin. Yang ini macam sekretari baru lepas kena buang. Yang ini macam lapar sangat ni, kenapa? Ini berpikir. Nak order apa kejap lagi? Sebab... Tapi macam mana? Kita bersama dengan... No, sebab kalau kata semua lawak, so kita nak memberikan ni kira anugerah-anugerah yang berprestij. Betul, berprestij. Ini jangan-jangan lah. Semua tempat lain tak ada ni. Tak ada. Kat si kat Astro je ada. Yes. Jadi siapa yang menang kali ni, sebat. Dengan cemeti ekor ikan pari. Tapi kita macam nak tengok diri sendiri macam mana? Haa, oh, oh, boleh ni. Naik tunggu. Ni, tak ada PVR kat rumah rekod lah. Sekialah, tengok selfie lah. Selfie. Tok, okay, sebenarnya kita nak ucapkan tahniah juga sebab Dato' Yassin Mirza juga tercalon. Alhamdulillah. Pengacara lawak TV paling popular. Terima kasih, Dato' Yassin. Sama juga macam you. Sama juga Nabil. Tahniah pada Nabil tercalon. Terima kasih banyak, Tok. Yes. Tapi saya pun undi Dato' ni, macam mana? Oh ya, alhamdulillah. Sherry dan Zulin, artis lawak duo berkumpulan paling popular. Yes. Yes. So, Sherry, Zulin, expectation you all malam tu. Sebagai pengacara, korang rasa, selalu korang cakap, alah, kalau korang pengacara, korang tak menang ni. Ni sipu aja. Ha, betul. Baru-baru. So, korang rasa expectation korang sendiri macam mana nak bersaing dengan kumpulan-kumpulan lain malam tu? Kumpulan-kumpulan lain memang hebat-hebat belakang. Siapa lagi? Kalau Zulin, Zulin dah tak Zulin dah tak fokus tentang apa? Tentang pencalonan tu pun. Mengacara tu dah. Dah nak kena fokus. Ah, tak sah. Pembohong. Pembohongan. Tak sahlah nak menipu. Kau nak monang, kau nak monang. Dan tahu kau nak monang. Lepas ni kita buat selalu orang yang jadi finalis kan. Finalis-finalisnya. Oh, alhamdulillah jadi finalis. Diorang kalah. Bagi orang lain menang. Sebab dah bersyukur saya nak menang. Terima kasih kepada peminat yang menyokong dan juga terutama sekali ACP Soul Lovers yang menyokong saya. Yeah. Thank you so much guys. Keep it up. Ingat ada beberapa hari lagi. Dua hari lagi. Kita ada dua hari lagi. Dua lagi. Abilicious pun. Lagi tiga hari lagi. Nilofa. Mana ada? Situ Lofa Licious. Lofa Delicious. Lofa Licious. Lofa. Kawan-kawan Lofa. Kawan-kawan Lofa. Geng Lofa. Geng Lofa. Tapi okey. Zulin dan juga ni Zulin Cherry Lovers. Yeah, Fatia Anzalna lah. Ada termasuk? Kita orang kan dia Fatia Anzalna. Oh, faham? JKK. I lambat sikit dalam malam Sherry, ni. Yes. PIBG Pocong Club. Pempuah. Yes. Mama-mama handsome 7E rumah saya. Dan juga apa dia? Sama? Mama handsome 7E. Oh my god. Ucup burger special mana-mana rampang. Lupa lah. Brother John burger uptown. Balik ni dua on the way saya ambil. Bila dah tercalon confirm lah nak menang. So, sebab kita dah berusaha. Nipulah siapa yang tak nak menang. Dan tapi saya kira kemenangan bukan saja untuk kita tapi juga untuk peminat-peminat kita yang menyokong. Dia dah puas, dah penat undi. Yes. Itulah hasil kalau dia. Kalau aku kalah aku bunuh kau. Terus takut Tok. Dan Datuk juga adalah pengacara untuk Super Spontan All Star. Alhamdulillah.